pertengahan abad ke-14, wabah pes menyerang dunia, menyebabkan kematian mencapai 75 juta jiwa, bahkan ada yang menyebutkan hingga 200 juta jiwa. Sejarah mencatatnya sebagai Black Death, yang menyebabkan ekonomi Eropa hancur, tumbangnya sistem feodal buruh, dan nyaris lenyapnya lembaga-lembaga pendidikan. Pada waktu itu, orang-orang melakukan berbagai ritual keagamaan untuk memohon pemulihan akibat pandemi. Namun yang justru terjadi, pandemi semakin meluas karena ritual-ritual itu diadakan dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang memudahkan penyebaran wabah pes. Akibatnya, makin banyak orang yang skeptis dengan kekuatan doa dan ritual keagamaan. Gereja yang semula menjadi penentu utama berbagai kebijakan dalam masyarakat Eropa, perlahan-lahan mulai kehilangan pengaruhnya, apalagi banyak biara ditutup dan banyak pertemuan ibadah mulai ditinggalkan. Dalam perkembangannya, jemaat semakin tidak bergantung pada gereja dan pemimpin-pemimpin gereja, mendorong lahirnya kemandirian teologi dan dukungan terhadap gerakan-gerakan yang mengkritik gereja seperti gerakan Katarisme dan gerakan Waldens. Puncak dari semakin terbukanya jemaat dalam mengkritisi gereja adalah lahirnya gerakan reformasi gereja yang lahir hampir dua abad kemudian. Gerakan yang dimotori oleh Martin Luther di Jerman ini mendapatkan dukungan besar dari kaum intelektual hingga kaum awam. Di sisi lain, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1440 turut andil dalam melapangkan pengaruh reformasi. Mesin cetak Gutenberg yang awalnya membantu dalam mencetak indulgensia atau surat penghapusan siksa, ternyata juga turut membantu dicetaknya dalil-dalil Luther, pamflet-pamflet, dan karya-karya tulisan kaum reformis Protestan saat itu, menyebabkan sulitnya membendung gerakan reformasi gereja. Selain itu, mesin cetak Gutenberg sangatlah membantu dalam upaya mencetak Alkitab, sehingga Alkitab semakin tersebar dan memungkinkan lebih banyak orang yang bisa memiliki dan membaca Alkitab. Sementara, gerakan reformasi mendorong kaum awam untuk mulai bisa menafsirkan Alkitab sendiri dan dicetaknya Alkitab dalam bahasa-bahasa lokal. Dari catatan sejarah ini kita belajar bagaimana pandemi dan teknologi telah ikut mendorong terjadinya perubahan besar dalam gereja pada abad ke-16. Selanjutnya, reformasi gereja turut berkontribusi dalam perubahan besar di kemudian hari, baik di bidang pendidikan, ekonomi, etika global, hingga revolusi industri. Kini di abad ke-21 ini, kita berhadapan dengan dua tantangan yang hampir sama dengan apa yang terjadi pada abad ke-14 hingga ke-16 di Eropa, yaitu pandemi COVID-19 dan revolusi industri 4.0 atau yang juga disebut revolusi industri keempat. Perbedaannya, jika pada abad ke-14 hingga ke-16, pandemi dan kemajuan teknologi terjadi dalam selang waktu hampir dua abad, maka pada saat ini keduanya terjadi dalam periode yang sama. Revolusi industri 4.0 yang awalnya tidak banyak memberi pengaruh dalam pelayanan gereja, tiba-tiba menemukan momentum pandemi COVID-19 yang mendorong jemaat untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru di era yang populer dengan sebutan new normal ini. Makin masifnya penggunaan teknologi messenger, video conferencing, live streaming, serta beragam teknologi informasi dan komunikasi lainnya dalam pelayanan gereja di masa adaptasi kebiasaan baru telah memicu gereja untuk semakin terbuka dalam penggunaan komponen-komponen besar industri 4.0 seperti cyber physical system, Internet of Things, cloud computing, dan artificial intelligence. Pertanyaannya sekarang, apakah gereja sungguh-sungguh sudah siap untuk memanfaatkan industri 4.0 dalam pelayanannya? Seberapa jauh industri 4.0 akan mengubah pelayanan gereja di masa pandemi dan pasca pandemi? Bagaimana gereja bisa memaksimalkan media informasi dan teknologi yang berkembang semakin cepat untuk pelayanan ibadah, pastoral, pewartaan firman, dan pekabaran Injil? Mari ikuti diskusinya bersama Ketua Umum Majelis Pusat Sinode GKRI, Pendeta Hendra Gunawan,
Anggota Majelis Pertimbangan Sinode GKRI, Pendeta Bambang Sungkono, Perwakilan Majelis Daerah GKRI Banten, Pendeta Victor Boimau, Perwakilan Hamba Tuhan, Pendeta Titi Rati, dan Perwakilan Generasi Muda, Saudari Lastri Pasaribu, live di Rahmani Channel. Tuhan memberkati. Ya, shalom sahabat Rahmani, kita berjumpa di tayangan perdana Rahmani Channel. Dan pada hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu bagaimana media informasi dan komunikasi gereja di era adaptasi kebiasaan baru, atau yang lebih populer dikenal orang dengan istilah new normal. Nah, untuk itu di kantor Sinode, kami live streaming langsung dari kantor Sinode ini, sudah hadir narasumber-narasumber yang akan berbicara banyak mengenai topik ini. Yang pertama, saya sapa dulu Bapak Ketua Umum Majelis Pusat Sinode kita, Bapak Pendeta Hendra Gunawan. Selamat sore, Pak. Shalom, sore. Shalom, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian ada Pak Pendeta Victor dari Majelis Daerah GKRI Banten. Shalom. Selamat sore. Ada Ibu Pendeta Titi Rati dari GKRI Harapan Baru ya, Bu? Ya, mewakili hamba Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling senior di sini, Saudara Lastri Pasaribu dari GKRI Diaspora Kopila. Selamat sore, Lastri. Sore, shalom semuanya. Selamat shalom. Terima kasih sudah hadir semua narasumber. Kita akan bahas sekali lagi, topik kita adalah media informasi dan komunikasi gereja di era adaptasi kebiasaan baru atau di era new normal. Dan untuk itu tadi kita sudah buka dengan tayangan video pengantar. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti bisa mendapatkan garis besar apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tetapi kami tidak akan membahas isi videonya, yang akan kami bahas adalah aplikasinya, terutama bagi insan GKRI, bagaimana kita menerapkan media informasi dan komunikasi di tengah-tengah era new normal ini. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini, kita akan awali dengan doa, dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Ketua Umum Sinode, Pak Hendra Gunawan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur naikkan kepada Bapa Surgawi. Kami panggil kenal sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dengan limpah karena pada sore ini kami akan launching Rahmani Channel, satu media yang telah akan dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk meluaskan pekerjaan Tuhan di era new normal. Kami percaya Tuhan akan memberkati semua pengurus yang telah dibentuk, semua peralatan yang tersedia, biar semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Berkati setiap narasumber yang sudah hadir, dan biarlah sore hari ini kami boleh menjangkau dunia yang begitu jauh menjadi dekat dengan media yang tersedia. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan membuka acara ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Ya, sahabat Rahmani, kita masih menunggu satu narasumber lagi, Bapak Pendeta Bambang Sungkono yang masih dalam perjalanan. Harap dimaklumi, Jakarta sekarang meskipun di era new normal, di era PSBB, tapi masih macet juga. Ya. Tapi kita akan teruskan di diskusi kita pada sore hari ini. Saya akan awali dulu dengan bertanya kepada Pak Ketum nih. Ya. Menurut Pak Pendeta Hendra Gunawan, tantangan-tantangan perubahan zaman dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang kan makin cepat ya. Nah, kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh gereja khususnya di tengah perubahan zaman yang begitu cepat ini, terutama dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi? Baik, saya ingin mengutip pidato Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Joko Widodo. Dalam satu event dia berkata bahwa bangsa
yang akan memenangkan pertandingan di era 4.0 ini adalah bangsa yang bisa bekerja cepat, bukan bangsa yang mungkin penuh dengan segala sumber-sumber alami, bukan bangsa yang cerdas saja, tapi bangsa yang bekerja cepat. Saya masih ingat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, seorang teman saya begitu bangga ketika dia menjadi typist, pengetik. Karena tidak semua orang bisa mengetik dengan begitu bagus, cepat, dan dia menganggap dia punya nilai jual yang tinggi. Sehingga dia alergi ketika diketemukan printer, keyboard, komputer. Tetapi sekarang, saya bertemu dengan dia dan dia bilang dia salah. Itulah sebabnya kita tidak boleh alergi dengan kemajuan zaman, karena jarak yang sangat jauh menjadi begitu dekat dengan adanya penemuan-penemuan teknologi. Kita bersyukur teman-teman yang ada di gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, mengambil langkah cepat. Dan tentu saja Majelis Kudus Sinode mendukung full heart, sepenuh hati. Karena lewat media ini, lewat Rahmani Channel, kita akan memikirkan bagaimana ini berguna bagi sahabat-sahabat kita, hamba-hamba Tuhan jemaat, bukan hanya yang ada di kota-kota besar, tapi yang nun jauh, di gunung, di bukit, di laut, sehingga jarak tidak lagi menjadi masalah buat kita. Itulah sebabnya jangan sampai ketinggalan zaman. Kita harus mengikuti zaman. Jika tidak, kita akan terlindas oleh kemajuan zaman. Begitu Pak Pendeta Yosi. Ya, ada poin penting yang saya tangkap dari apa yang dipaparkan oleh Pak Ketua. Kita harus bergerak lebih cepat mengikuti pergerakan zaman, karena kalau tidak, kita akan terlindas oleh zaman. Nah, kira-kira kalau dari Majelis Pusat Sinode sendiri, apakah sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat sekarang? Ya, perlu saya sampaikan bahwa 1,5 bulan yang lalu saya mengumpulkan kelompok-kelompok muda yang kita sebut dengan kelompok milenial bersama dengan Kabid Pemuda Pendeta Daniel Tio Wijaya. Kita sedang menyusun beberapa program yang nanti akan diterapkan dalam aplikasi-aplikasi khususnya untuk membangkitkan gairah ekonomi jemaat yang ada di daerah-daerah. Sekarang tidak ada yang susah. Dulu kalau kita mau belanja, kita mesti pergi, kita mesti bayar ke kasir, kita mesti bawa barang sendiri. Sekarang dari rumah saja. Anda tinggal di mana? Di Toba, di Minahasa, bahkan lu jauh di Papua. Maka dalam hitungan menit saja, barang itu sudah sampai. Jangan tanya saya pakai apa bawa-bawanya. Yang pasti bukan mau pakai burung Garuda. Tetapi sekarang sudah ngeling ya antara semua pelaku-pelaku ekonomi, sehingga makanan pun sekarang bisa dipesan baik GoFood, GoShow, GoSend, dan lain sebagainya. Benar. Jadi Majelis Pusat Sinode sangat mengapresiasi sekali terobosan breakthrough yang dibuat oleh Kabid Medcom bekerja sama dengan Bapak Pendeta Yosi, Rolim Pahle, dan teman-teman. Kita jangan sampai ketinggalan. Ini harus memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi insan GKRI dimanapun dia berada, menjadi alat bantu untuk menyampaikan berkat Tuhan dalam segala bentuk. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Hendra atas pemaparannya. Sekarang kita akan lanjutkan kepada Pak Pendeta Bambang Sungkono yang baru nyampe. Bagaimana perjalanan, Pak? Oh, baik, cuma puji syukur. Ya. Oke. Okay. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Pendeta Bambang Sungkono. Yang pertama, menurut Pak Bambang, kira-kira dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kerohanian jemaat itu seperti apa? Ya, puji Tuhan. Kalau menurut saya, perkembangan teknologi yang ada
itu pasti akan berdampak sangat baik ya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan menurut saya pasti berdampak yang sangat baik dan sangat positif sebetulnya buat semua kegiatan. Kita masuk di antaranya dalam untuk pekerjaan Tuhan. Karena dengan perkembangan teknologi yang ada, sepanjang kita bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa memanfaatkannya dengan kreatif, inovatif, inspiratif, dan menguatkan jemaat, pasti akan sangat bermanfaat. Ya, berkaitan dengan kecepatannya, ya kan kita nggak perlu pergi bertemu orang, tapi bisa langsung menyampaikan informasi dengan cepat dan juga dengan baik ya. Saya pikir sangat membantu kelancaran atau pelayanan dalam gereja Tuhan. Ya, ada poin menarik yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Nah, ini yang harus kita jadikan acuan dan mungkin bisa jadi tagline-nya Rahmani Channel nanti, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Karena dunia sekarang kan terus bergerak cepat seperti tadi disampaikan oleh Pak Hendra tadi. Kalau kita agak telat dikit saja, miss sedikit saja, maka kita akan ketinggalan jauh. Dan untuk mengejarnya jauh sekali ya. Seperti contohnya sekarang teknologi mobil. Indonesia ketika baru memulai dengan mobil, tiba-tiba sudah nongol mobil listrik. Jadi percepatannya itu yang kadang sulit dikejar, sehingga Pak Presiden menyampaikan, ya udah kita potong di tengah, kita langsung dengan mengembangkan mobil listrik. Nah, itu juga yang saya pikir poin menarik yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Apalagi ini menyangkut kerohanian. Tadi Pak Bambang sudah sampaikan bahwa dampak teknologi komunikasi dan informasi terhadap kerohanian jemaat itu dampaknya baik. Tapi kira-kira ada dampak buruknya nggak? Karena biasanya kan segala sesuatu ada dua sisinya. Ada dampak buruknya nggak? Ya saya pikir segala sesuatu ada positif dan negatif. Sepanjang kita bisa melaksanakan tadi dengan baik ya. Baik itu yang saya maksud tadi itu ya. Kreatif, inspiratif, inovatif, apalagi inovatif dan memuaskan ya. Sepanjang kita bisa melakukan dengan baik pasti akan berdampak positif. Sebagai contoh misalnya, ketika kita menggunakan teknologi secara kreatif, yang dimaksud dengan kreatif itu apa? Ada yang saking kreatifnya sehingga justru tidak menunjang penjelasan, informasi, atau komunikasi yang dilaksanakan. Tetap kreatif, itu penting, tapi kreatif itu harus tetap menunjang ya, efektivitas daripada komunikasi. Sehingga jangan sampai saking kreatifnya, saking hebatnya teknologi yang dipakai gitu, sampai akhirnya informasinya, penjelasannya, atau komunikasinya tidak bisa sampai ya. Itu berbicara tentang apa tadi? Kreatif. Kalau berbicara tentang inspiratif atau informatif dulu deh. Informatif ya. Saya berpikir bahwa dengan teknologi yang baik ini kita harus memberikan informasi itu yang jelas, yang tidak bertele-tele gitu ya. Yang mudah ditangkap, yang mudah ditangkap. Jadi sesuatu yang jelas, yang mudah ditangkap oleh semua peserta, itu akan menjadi informasi yang informatif. Kemudian inspiratif, yang saya maksud inspiratif ini adalah informasi yang diberikan harus memberikan pencerahan-pencerahan baru. Apalagi di bidang kerohanian ya. Ada hal-hal yang sebetulnya kita tahu bahwa ada banyak orang yang dalam hal tertentu membutuhkan pencerahan-pencerahan baru. Sebagai contoh, banyak orang di dunia berkata bahwa dosa itu perbuatan jahat. Semua perbuatan jahat adalah dosa. Tapi menurut Alkitab, perbuatan jahat itu cuma buahnya. Dosa itu ada empat macam. Sebagai contoh, dosa adalah status mati di hadapan Tuhan. Dosa adalah kehidupan yang terikat
oleh otoritas iblis. Dosa adalah kecenderungan hati untuk menyukai yang jahat, dan yang keempat, dosa adalah hidup di bawah murka Allah. Itu status dosa. Baru perbuatan itu adalah buah dosanya. Nah, banyak orang hanya berpikir bahwa dosa itu perbuatan. Sehingga dia berusaha untuk tidak berbuat dosa. Anda bisa bayangkan enggak? Manusia yang berdosa berusaha untuk tidak berdosa. Ya kan? Yeah. Manusia yang berdosa dipaksa, dituntut oleh agama supaya tidak berdosa. Tanpa merubah statusnya. Yeah. Ya, status yang empat tadi. Tapi ketika kita memahami empat status tadi, baru kita akan memahami bahwa ternyata dosa itu menurut Alkitab, dosa itu menurut firman Tuhan, dosa itu di mata Allah itu seperti itu. Ya kan? Jadi kalau aku sendiri mau berusaha untuk tidak berbuat dosa, berusaha dengan kekuatanku sendiri tanpa merubah status hidupku yang lama, pasti aku tidak akan mungkin bisa. Yeah. Dan itu hanya dikerjakan oleh Tuhan sendiri, melalui Yesus Kristus. Sebagai contoh itu, ketika kita sampaikan itu, orang jadi kaget. Oh, ternyata seperti itu. Itu artinya inspiratif. Kemudian yang berikutnya adalah apa tadi? Kreatif, informatif, inovatif. Ya. Inovatif itu menurut saya yang penting adalah apa ya? Memberikan inovasi-inovasi baru. Ya, di dalam pemberian informasi lewat teknologi ini, ya, supaya menarik, ya kan, misalnya begitu, menarik supaya mudah ditangkap, ya, dengan latar belakang yang sesuai dengan informasi yang diberikan, ya. Sebetulnya kreatif dan inovatif itu agak mirip gitu. Yeah. Dan yang terakhir adalah informasi yang diberikan harus menguatkan, memberi kekuatan, memotivasi. Ingat baik-baik bahwa teknologi yang begitu baik itu adalah aksesoris, itu adalah alat, betul kan? Yeah. Untuk supaya informasi dan penjelasan yang disampaikan itu bisa benar-benar diterima dengan baik, membangun, ya, membuat jemaat bertumbuh di dalam kerohaniannya, semakin dikuatkan, dan seterusnya. Oke. Okay. Itu yang dimaksud dari tadi, ya. Wih, luar biasa. Ini hampir merangkum keseluruhan. Tapi saya tertarik karena dari pemaparan Pak Bambang tadi, saya tertarik kembali kepada Pak Ketum dulu. Soal tantangan gereja ini. Gereja itu kan salah satu masalahnya adalah kita itu gap antar generasinya itu besar. Ya. Beda misalnya kalau dengan perusahaan, ketika dia mengeluarkan produk, biasanya produk itu jangkauannya terbatas. Untuk anak muda, untuk anak-anak, untuk orang tua, dan sebagainya. Tapi gereja itu kan lingkup pelayanannya kan gede. Dari anak yang baru lahir, sampai dengan orang yang sudah senior, lansia. Dan ini harus kita jangkau dengan adanya media dan komunikasi seperti ini. Itu kan berarti termasuk salah satu tantangan besar. Karena saya kasih misalnya gambaran kita penggunaan messenger saja, WhatsApp dan sebagainya. Buat generasi-generasi lansia, apalagi di daerah, itu kan ribet. Saya ingat orang tua saya di kampung pernah saya kirimin handphone touchscreen. Dan dia bingung bagaimana cara pakainya. Karena udah terbiasa dengan yang tombolnya bisa dirasa gitu ya. Nah, ini kan berarti kita mau menjangkau lintas generasi seperti ini. Nah, kira-kira menurut Pak Hendra itu gimana kira-kira? Iya, kuncinya memang kita tidak boleh alergi dengan dunia ini. Kesalahan kita adalah kita terlalu sering mengkotak-kotakkan antara yang sakral dengan yang rohani. Padahal kita ini hidup di dunia, antara yang sakral dengan yang duniawi. Ini mestinya menyatu. Kita harus ingat bahwa kita ada di dunia. Jadi tidak boleh alergi dengan teknologi, kemajuan, apapun yang dibuat oleh dunia. Mestinya kita bisa mengadaptasi, mengambil itu, sehingga memberi manfaat lebih kepada hidup kita selaku anak-anak Tuhan. Di komunitas Kristen, seringnya terjadi dikotomi. Misalnya sekarang kita
mengenal istilah milenial dengan yang kolonial. Dan pengertian kolonial bukan sempit, bahwa kita ini penjajah, kan bukan begitu. Kalau kehadiran kelompok-kelompok muda yang kita sebut dengan milenial komunitas ini disambut baik, diberi panggung, diberi ruang, maka gereja akan memetik banyak benefit, manfaat. Mereka jangan dianggap rival bagi yang senior. Bagaimanapun, ada waktunya kita harus bergeser. Sehingga yang muda-muda dipersiapkan. Dalam hal teknologi, saya harus jujur bahwa kami yang tua-tua ini ketinggalan. Ya. Jadi kita ketika sudah ada fitur-fitur yang lengkap, kita pakai. Paling hanya WhatsApp, telepon, ke YouTube. Tapi yang lain dari itu kita pusing. Tapi kalau seperti Pendeta Yosi, ini anak-anak muda yang memang luar biasa. Ya. Jadi menurut saya gereja harus terbuka. Dan justru gereja harus meminta supaya kelompok-kelompok usia lanjut ini bersama-sama kita membuka diri. Jadi jangan kemajuan teknologi dianggap ini orang asing atau tamu. Nanti kita yang kerepotan sendiri. Gereja harus membuka pintu, pendeta harus membuka pintu. Malah saya sarankan nanti kelompok yang sekarang kita resmikan ini akan memberi edukasi kepada jemaat-jemaat yang tinggal di pinggiran-pinggiran, di kota-kota kecil, di pegunungan, hamba-hamba Tuhan yang sudah masuk bersama kelompok kolonial, Pendeta Bambang Sungkono, sehingga ada perpaduan. Kelebihan-kelebihan yang senior bisa dilihat oleh yang junior, tapi yang junior ini bukan juga ada di bawah grade-nya yang senior. Malah yang tidak pernah dipelajari oleh yang senior sekarang muncul dari yang junior. Untuk Tuhan mengapa tidak? Kan seperti itu. Ya, sekarang kita bergeser ke daerah ini. Pergumulan daerah biasanya kan menghadapi jemaat-jemaat lokal, itu pasti di jemaat-jemaat lokal sudah mulai ada yang menyampaikan unek-uneknya kan dengan perubahan yang ada sekarang. Saya kurang tahu kalau di Banten apakah seperti di Jakarta dampaknya, kan di Jakarta betul-betul hampir semua gereja menyetop ibadah tatap muka. Kalau di beberapa daerah yang masih zona hijaunya masih banyak kan mungkin masih ada yang menggelar ibadah tatap muka. Nah, Pak Victor ini mewakili MD Banten ya. Banten itu meskipun pinggiran Jakarta, tapi kalau kita jalan-jalan ke Banten ke arah yang lebih jauh lagi itu kan udah kayak jauh dari ibu kota kan kita melihat. Nah, apa sebetulnya tantangan-tantangan yang dihadapi di daerah terkait dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini dan menghadapi adaptasi kebiasaan baru, new normal sekarang. Terima kasih, sahabat Ramani dimanapun berada, puji Tuhan. Memang kalau kita perhatikan bahwa pandemi COVID ini kan bukan saja terasa di kota-kota besar, tapi memang sampai ke daerah-daerah bahkan seluruh dunia. Perlu kita ingat bahwa memang sebelum terjadinya COVID ini, setiap daerah itu sudah punya sebuah kebiasaan, sebuah budaya yang memang sudah berlangsung cukup lama. Misalnya, kalau kita ketemu, kita harus salaman. Bahkan kalau kami di daerah Indonesia Timur itu bukan cuma salaman, Pak Yosi. Tapi kita harus ketemu hidung, ketemu hidung. Cipika-cipiki. Nah, itu bahasa. Nah, itu budaya-budaya yang sudah terjadi. Atau misalnya ada falsafat Jawa itu mangan kumpul atau gimana itu kan? Mangan-mangan yang penting ya kan, atau semuanya harus selesaikan di meja makan. Nah, ini budaya-budaya ini yang seringkali sudah ada terjadi begitu lama. Tetapi dengan adanya COVID kan ini secara otomatis jadi berubah. Nah, terjadi berubah ini menjadi suatu tantangan baru, tantangan yang memang tidak mudah untuk merubah tantangan
budaya, pola pikir, bahkan kebiasaan-kebiasaan ini nggak mudah. Yeah. Kadang-kadang kita sudah berusaha untuk menjelaskan, ya sehari-harinya besok lupa. Nah, sampai kadang-kadang kita perhatikan juga kalau gereja juga jadi yang demikian. Mm-hmm. Jadi gereja misalnya dalam kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah kita lakukan, kita kumpul bersama, dan kita ketemu harus salaman. Dengan adanya satu adaptasi yang baru dengan istilah 3M itu, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Nah, ini menjadi satu kebiasaan baru yang memang perlu untuk terus disosialisasikan. Dan ini menjadi satu tantangan untuk merubah semua itu, sesuatu yang tidak mudah. Apalagi di daerah-daerah Payosi. Yeah. Ini semua memang tidak mudah. Tetapi mau tidak mau ya, suka tidak suka memang kita harus melakukan. Dan kalau kita perhatikan, khususnya kalau di daerah Banten, di Banten itu kan GKR itu ada 16 gereja. Nah, dari 16 gereja ini memang belum semua mengadakan ibadah secara langsung. Masih ada yang live streaming, ataupun ada yang sudah ibadah tapi masih dibatasi. Nah, ini semua memang menjadi tantangan tersendiri yang memang harus kita hadapi bersama untuk di daerah, dan mungkin di daerah-daerah yang lain pasti punya tantangan sendiri-sendiri, Pak Yosi. Ya, di daerah Sumatera Utara atau di NTB, Indonesia Timur, Bali, semua daerah punya tantangan tersendiri. Pada intinya bahwa susah berupaya untuk berubah itu tidak gampang, itu masuk dalam satu adaptasi atau sebuah kebiasaan yang baru, bukan saja kehidupan sehari-hari, tetapi dalam hal beribadah pun memang perlu disosialisasikan terus. Apalagi di era teknologi kayak begini kan, kadang-kadang ada gereja-gereja tertentu yang belum siap untuk itu. Yeah. Dengan perlengkapan teknologi yang seadanya, lalu berusaha. Nah, ini juga tantangan tersendiri yang memang dihadapi di masa-masa sekarang ini. Begitu Pak Yosi. Oke. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Majelis Daerah, khususnya Banten saat ini, dalam membangun jejaring komunikasi, khususnya dengan gereja-gereja lokal? Ya, karena MD itu kan adalah perpanjangan tangan dari Majelis Pusat Sinode, MPS. Tentu secara otomatis MD berusaha untuk bagaimana menyampaikan semua informasi dari Majelis Pusat Sinode. Karena itu MD berusaha untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya di MD Banten itu sudah ada grup WA-nya, atau kita juga buat Facebook untuk majelis daerahnya, atau juga kita ketika ada di masa-masa pandemi, ketika kita adakan persekutuan, kita memanfaatkan teknologi juga, Pak. Misalnya kita akan melalui Zoom atau Google Meet. Nah, semua itu dalam rangka supaya tetap tercipta komunikasi yang baik antara MD, MPS, dengan semua gereja lokal yang ada di Banten ini. Bahkan semua informasi, semua bisa tahu. Jadi kita berusaha untuk dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga informasi tersampaikan, komunikasi tetap berjalan, dan semuanya berjalan dengan baik. Itu Pak Yosef. Nah, ada nggak program dari MD terkait dengan bagaimana mensosialisasikan media dan media informasi dan komunikasi kepada jemaat-jemaat lokal, supaya jemaat-jemaat lokal secara merata bisa mulai beradaptasi dengan media informasi dan komunikasi yang berkembang sekarang? Ya, kalau MD Banten itu kita selalu mengkomunikasikan melalui WA, kita komunikasikan, lalu kita juga komunikasikan melalui brosur, kita sampaikan tentang bagaimana upaya untuk mereka bisa menyesuaikan adaptasi di era yang baru ini. Kita berupaya supaya semua bisa tahu, dan dalam berbagai kegiatan-kegiatan kita sosialisasikan tentang new normal ini atau adaptasi baru ini kepada semua hamba Tuhan. Bahkan kita harapkan supaya semua Tuhan bisa menyampaikan kepada semua jemaat masing-masing, supaya mereka bisa mengikuti, menyesuaikan diri di era yang saat ini.
Oke, sekarang kita lanjut ke yang lebih kecil lagi lingkupnya, ke jemaat lokal. Sudah ada Ibu Pendeta Titi di sini. Ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi pasti di jemaat lokal ya, menyikapi adaptasi kebiasaan baru saat ini. Nah, di gereja yang Ibu gembalakan sendiri, kira-kira bagaimana mulai mengadaptasi teknologi komunikasi dan informasi yang ada sekarang, khususnya di era new normal sekarang? Ya, shalom sahabat Rahani. Ini saya akan menjawab bahwa bagaimana gereja-gereja lokal itu mengadopsi teknologi informasi di dalam pelayanan. Memang pemerintah kan menganjurkan agar kita menjaga jarak dan kerumunan gitu kan, dan harus melakukan protokol kesehatan. Nah, dalam hal ini maka mau tidak mau gereja lokal itu harus mengadopsi teknologi informasi, ya kan? Untuk apa? Agar supaya gereja lokal tetap melaksanakan peribadatan. Jadi mau tidak mau itu harus gitu untuk melakukan atau memakai teknologi informasi itu, ya, supaya terus jalan itu kegiatan pelayanan. Nah, pada akhirnya pelayanan mimbar, sekolah minggu, juga persekutuan pemuda, semuanya kita menggunakan ini online, ke online itu, ya. Jadi kami menggunakan apa itu ya, live streaming ya, online atau secara daring gitu ya. Jadi anak-anak sekolah minggu pun kita mengajarkannya juga via Zoom. Nah, mau tidak mau orang tuanya akan mengajari di sampingnya. Jadi itu kan dari anak-anak kita, balita, terus yang pertama mama dia sampai kelas remaja juga, dan juga gitu. Jadi selasa semakin indah ya. Jadi di dalam keluarga itu mereka itu maksudnya orang tua mendampingi anaknya kan mengatur dirinya dan sudah mendengarkan firman-Nya gitu ya. Itu anak-anak sekolah minggu dan anak-anak itu antusias sekali memperhatikan gitu ya, semua gitu. Jadi mereka mulai melakukan apa, mendengarkan firman melalui Zoom gitu ya. Nah, anak-anak remaja juga, pemuda juga. Nah, pemuda ini persekutuan pemuda di tempat kami mengambilali Zoom juga, Google Meet juga ya. Nah, kebetulan ada salah seorang pemuda kami yang sedang studi di Australia. Nah, itu dia tetap bisa bersekutu gitu, walaupun jauh ya, tak bisa jarak dan waktu gitu ya. Ternyata teknologi informasi itu luar biasa, jadi benar-benar bisa menembus ruang dan waktu gitu ya. Maksudnya itu tidak membatasi gitu loh. Jadi saudara kita yang di luar sana itu bisa mengikuti, dan itu sangat luar biasa. Teknologi informasi itu membuat kita itu tetap jalan yang namanya pelayanan. Ya, tapi respon jemaat sendiri sejauh ini bagaimana? Iya. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi, ada yang komplain atau semuanya menerima saja? Nah, di awal-awal itu ya, di awal-awal itu memang ada kendala gitu ya. Maksudnya, tadi kan disampaikan ada generasi yang milenial gitu. Jadi di awal mereka belum tahu bagaimana menggunakannya. Nah, di sini kami di gereja itu ada pemuda-pemuda yang canggih gitu, yang mengerti how to-nya gitu ya. Bagaimana menggunakan alat yang teknologi ini, makanya diadakan pembelajaran gitu, diajari gitu ya, di tempat kami gitu ya, diajari. Tapi gimana sih itu kalau kita kan yang usia udah 50 ke atas, dalam berdokter juga itu sebenarnya mereka itu rindu juga ikut-ikuti kebaktian melalui Zoom atau secara daring. Tapi kan tidak tahu. Nah, kita diajari lah si pemuda ini, kami mengajari gitu, cara gini-gini gitu ya. Jadi terjadi pembelajaran, transfer informasi, pengetahuan gitu ya. Jadi sini terjadi kolaborasi yang manis itu, yang indah, di mana yang pemuda yang pintar itu, kita teknologi itu mengajarkan kepada kita-kita gitu ya. Jadi mereka ini menerima gitu ya, walaupun di awal-awal juga merasa kesulitan, tetapi sekarang saat ini oke. Sudah oke ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Pendeta Titi untuk jawabannya. Saya baca komentar dulu yang masuk sebelum kita masuk ke generasi muda. Umumnya para penonton saat ini mengeluhkan suara kita katanya kurang keras. Berarti mic-nya harusnya lebih dekat lagi. Ya, harus lebih dekat lagi supaya lebih jelas jawabannya. Mohon maaf karena
Tadi kami di studio, wah keren ya di studio. Di studio tadi ada mengalami sedikit kendala dengan masalah audio, sehingga kita mengubah settingan dan mungkin ini berdampak pada kualitas audio yang dihasilkan. Kita harapkan di next pertemuan berikut kita akan perbaiki kualitasnya menjadi lebih baik, sehingga pesan yang disampaikan tadi kan kata Pak Bambang itu kalau mau sekreatif apapun kalau pesannya nggak nyampe ya sia-sia ya. Tapi nanti simak terus live streaming ini, nanti di bagian akhir kita akan ada kesimpulan-kesimpulan, saya akan sampaikan poin-poin yang sudah disampaikan oleh para narasumber supaya kita lebih jelas menangkap pesan inti yang mau kita capai bersama dalam diskusi pada hari ini ya. Oke, sekarang saya masuk ke generasi muda. Lastri, mic-nya tolong di sedekat-dekatnya. Lastri, kelahiran tahun? Saya tahun 95. 95, berarti masih milenial. Masih, bapak yang ini. Karena sekarang sudah ada generasi Z. Ya. Di bawah milenial, mereka yang baru lulus kuliah, yang SMA, itu masuk generasi Z. Dan katanya generasi ini punya kebutuhan yang lebih berbeda daripada generasi milenial. Bahkan generasi Z ini dikatakan justru mereka itu yang paling mudah didekatin oleh gereja. Kenapa? Generasi milenial adalah generasi gadget. Yang maunya akrab dengan gadget, di mana-mana gadget. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang terabaikan di rumah. Karena melihat ibu, bapaknya, kakak, adiknya sibuk ngobrol di handphone, mereka akhirnya main sendiri dan mereka butuh teman. Makanya kami di GKRI Diaspora Kupilas, kita bikin pertemuan remaja, itu banyak remaja yang datang. Kenapa? Mereka butuh teman. Meskipun mereka menggunakan gadget, tapi bersama-sama, tidak berjauhan. Jadi di era new normal ini yang paling tersiksa itu generasi Z. Kalau generasi milenial paling enjoy. Bebas dia di rumah, main apa bebas, tapi generasi Z. Nah, Lastri ini kan sekalipun mewakili generasi milenial, tapi juga di gereja kebetulan beliau adalah koordinator remaja juga. Jadi tahulah pergumulan dari adik-adik remaja, bagaimana mereka menghadapi new normal yang ada saat ini. Nah, kira-kira model pelayanan seperti apa yang paling diharapkan oleh anak-anak muda di era sekarang ini? Di era adaptasi baru dulu, kita bicara dulu era new normal dulu. Ya, kalau bicara soal era saat ini kan, kalau saya nangkapnya dalam dua poin ya. Yang pertama, di tengah-tengah kondisi pandemik yang sedang melanda bangsa kita, dan yang kedua itu di tengah-tengah perkembangan teknologi yang cukup signifikan. Kalau bicara keduanya, sebenarnya generasi kaum muda itu konsepnya sangat simpel. Selama gereja bisa memenuhi apa yang kami butuhkan, kami merasa tidak akan ada masalah. Tapi kebanyakan pada zaman sekarang, ada beberapa hal yang kami temui, gereja belum bisa secara maksimal memenuhi kebutuhan anak-anak muda. Kenapa saya bilang anak-anak muda? Karena kita nggak bisa pungkiri, seperti juga yang sudah disampaikan Pak Bambang ya, anak muda di sini secara garis besar populasi Indonesia juga 40%-nya itu anak muda, kaum milenial. Jadi memang kaum milenial ini yang harus sangat difokuskan, karena kita juga akan jadi next generasinya. Nah, balik lagi ke apa sih model pelayanan yang diharapkan, sangat simpel, yang bisa menjawab kebutuhan kami. Anak muda sekarang bicara soal teknologi. Dulu, zaman dulu mungkin di zamannya bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin messenger itu populer. Ada friend segala macam kan. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah ada Facebook, ada Twitter, kemudian ada Instagram yang paling baru, dan yang paling baru juga ada TikTok. Ada perkembangan-perkembangan yang ternyata cepat ya. Tahun kemarin baru ada Twitter, ternyata sudah ada Instagram di tahun berikutnya. Ternyata di tahun yang sama sudah ada TikTok. Dan ini yang kadang gereja itu telat untuk beradaptasi. Jadi kami anak muda berharap model pelayanan di gereja-gereja sekarang ya, terutama di GKRI, mungkin bisa lebih adaptasi menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Dan juga dengan bahasa-bahasa yang anak muda mudah mengerti. Ya, kami kalau lihat di TikTok tidak melulu bicara soal gerakan dance-dance biasa, tapi juga mulai banyak anak-anak muda yang share firman lewat TikTok. Jadi ada musik-musik,
musik, background-background, background-background yang musik-musik rohani, tapi juga menampilkan ayat-ayat yang sangat menguatkan kami. Dan itu kan baru beberapa, belum banyak ya. Jadi harapan kami memang model pelayanannya sedikit berubah, lebih adaptasi, menggunakan teknologi-teknologi yang ada, yang anak muda itu mudah menangkap, anak muda itu juga kan semuanya lewat gadget yang tadi seperti disampaikan. Hampir semua anak muda Indonesia itu pengguna teknologi, pengguna internet. Jadi rasanya kalau menggunakan metode dengan teknologi yang terupdate akan jauh lebih mudah dijangkau. Kalau konsepnya memang menuju ke anak-anak muda ya, model pelayanan. Gitu sih, yang sih. Ada survei terbaru beberapa tahun yang lalu yang mengatakan bahwa generasi milenial itu semakin meninggalkan gereja. Ya, yes, benar. Benar nggak sih? Ya, kebetulan sebelum saya datang ke kantor Sinode, saya coba cari-cari informasi dan Bilangan Research Center itu tahun 2019 juga mengeluarkan statement yang sama. Ternyata banyak anak-anak muda, 91,8%-nya memang masih rutin mengikuti ibadah. Tapi 8,2%-nya itu kan berarti mereka yang tidak mengikuti ibadah. Dan ketika di-breakdown lagi, ketika mereka dicari tahu lagi, kenapa sih alasannya mereka tidak rutin ibadah, hampir 21,8%-nya merasa gereja tidak memenuhi kebutuhan mereka. Ada juga beberapa persen yang mengatakan bahwa metodenya, konsep ibadahnya sudah monoton, sudah bukan gayanya anak muda. Anak muda mana bisa diajak yang seperti, Pak Hendra bilang ya, kaum kolonial ya, yang sudah lama-lama. Anak muda kan milenial, maunya praktis, maunya dinamis ya. Jadi mungkin itu salah satu faktanya dan memang tidak bisa kita pungkiri. Dan ini tantangan tersendiri sebenarnya sebagai saya, sebagai pengurus gereja juga ya. Itu tantangan saya secara khusus, bagaimana saya menjangkau adik-adik remaja dengan menggunakan teknologi yang ada, tapi tetap esensi sebagai esensi dari ibadahnya tetap tidak boleh hilang. Jangan sampai seperti yang disampaikan Pak Bambang juga, karena terlalu kreatif, terlalu inovatif, tidak dapat purpose-nya. Nah, itu yang kita tidak boleh. Seperti itu sih, ayo sih. Iya. Nah, masalahnya ini penggunaan media informasi dan teknologi itu kan, ini mungkin bisa di siapa saja bisa menjawab. Saya beberapa waktu lalu mengikuti satu acara talk show yang berbicara tentang bagaimana pentingnya fokus untuk perubahan baik itu spiritual maupun mental. Gereja itu kan pelayanannya di dua ini yang paling penting ya, mental dan spiritual. Dan ternyata dalam dunia psikologi, untuk mengalami perubahan mental dan psikologi, yang paling penting itu fokus. Makanya ada orang sampai bersemedi, sampai melakukan keheningan khusus di ruangan tersendiri. Nah, yang menjadi kendala sekarang di era media komunikasi sekarang, masalah terbesar justru adalah adanya distraksi. Distraksi itu ada gangguan. Ya. Orang ketika buka WA, pembacaan Alkitab, antara WA dan pembacaan Alkitab, lagi asik baca Alkitab, tiba-tiba ada notifikasi WA dari siapa, dia akan pasti akan berpikir untuk klik yang itu. Mungkin bagi beberapa orang, udah lupakan aja, lupakan saja. Apalagi ada beberapa gereja yang mengatakan bahwa handphonenya cukup di silent, tidak usah dimatikan, tapi di silent, karena banyak Alkitab sudah ada di handphone, kan seperti itu. Tapi tidak ada yang menyarankan dalam mode flight. Kan harusnya kalau beribadah, mode yang paling bagus itu flight mode. Ya. Jadi tidak ada WA, tidak ada internet, tidak ada apa-apa. Atau kalau perlu, gereja itu dipasangin penghalang sinyal, seperti itu barangkali ya. Nah, mengapa saya bicara seperti ini? Beberapa anak muda yang saya temui, ketika mereka beribadah, mereka membuka handphone, dan ketika penyampaian firman, kelihatan fokus di handphone, kelihatan fokus di gadgetnya membaca Alkitab, tapi sebetulnya bukan Alkitab yang sedang dibuka. Ada yang lagi main PUBG, Free Fire, ada yang lagi buka WA-WA-an, sambil ngomongin pendetanya lagi. Nah, ini saya tambahkan aja. Dan macam-macam lah kegiatan yang mereka lakukan di luar ibadah yang sedang berlangsung. Nah, menghadapi distraksi yang semacam ini, sementara kita perlu anak-anak itu fokus, khususnya anak muda ya. Kalau generasi-generasi di atas milenial itu masih bisa fokus. Dia masih, meskipun ada beberapa juga yang akhirnya
penasaran, pengen foto, itu kan sudah distraksi kan, sudah berubah fokusnya dari mendengarkan firman jadi pengen mengabadikan. Nah, kira-kira menghadapi yang seperti ini, apa kiat-kiat yang disarankan oleh para narasumber ini? Saya mulai dari yang paling dekat dengan mic dulu. Dari anak muda, kira-kira gimana sih mensiasati supaya distraksi itu semakin berkurang dalam proses ibadah yang melibatkan media teknologi? Karena saya, kalau boleh jujur, saya juga kadang masih suka terdistraksi. Nah, ada buktinya kan? Ya, kita harus jujur ya, biar pembicaranya lebih maksimal. Saya jujur, kadang saya juga masih suka terdistraksi. Salah satu hal yang saya lakukan adalah saya ketika saya menggunakan handphone ketika ibadah, saya pasti memastikan pertama dia dalam keadaan silent, kemudian yang kedua saya airplane. Kalau di 10 menit pertama tidak ada chat atau WA berarti aman. Tapi biasanya kadang kalau ibadah hari Minggu ya, atau ibadah-ibadah persekutuan komsel ya, remaja segala macam, hidup kita kan anak muda tidak hanya di gereja ya. Yeah. Kita juga bersosialisasi dalam hal yang lainnya, dalam pekerjaan, di sekolah kita punya teman dan yang lain-lain. Kadang ada distraksi-distraksi yang dari sana. Ketika 10 menit pertama tidak ada, berarti saya tidak ada masalah. Tapi kebanyakan kan di 10 menit pertama saja sudah ada. Nah, solusi yang saya lakukan adalah saya melakukan airplane. Saya matikan itu datanya. Tapi kan faktanya kan tidak semua anak muda inisiatif mau matikan. Yeah. Dan kadang cenderung dari dalam kita juga lebih tertarik untuk membahas yang mengganggu kita itu, membuka WA itu. Iya, masalahnya kan anak muda sekarang punya kecenderungan tidak suka didikte. Yes, benar banget. Tidak suka ditegur, misalnya. Ada nggak kiat-kiat yang membuat mereka sadar bahwa dalam mengikuti ibadah saya harus fokus gitu? Ya, kalau saya sih merasa ini bukan blaming ya, tapi lebih ke saya merasa ini juga peranan dari gereja, dari sektor-sektor kelompok-kelompok kecilnya. Contohnya saya sebagai pengurus gereja, kakak remaja, koordinator remaja, saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab memberitahu adik-adik remaja bagaimana pentingnya kita fokus. Karena bahasa simpelnya yang sering saya katakan, ibadah hanya 2 jam maksimal. Setelah dari situ bebas nih adik-adik. Memang tidak mudah, karena seperti yang saya bilang, kadang juga saya sebagai pelaku. Tapi saya berusaha untuk menanamkan nilai-nilai itu. Dari mana caranya? Saya sebagai contoh. Jadi saya mulai menanamkan itu dan puji Tuhan ada perubahan yang cukup signifikan, walau memang tidak maksimal, tapi saya melihat ada perubahan-perubahan yang mulai ada di adik-adik remaja di gereja saya, di gereja secara populas. Jadi memang selain dari diri sendiri, saya rasa peran gereja itu juga penting. Memberitahu, menginformasikan apa sih pentingnya ibadah, apa sih pentingnya kamu fokus. Karena percuma kalau kita ibadah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kan seperti itu, nanti nggak ada esensinya. Nah, mungkin ini ya, kan tadi yang ditekankan oleh Lastri itu peran gereja. Berarti kan kembali ke apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, gereja perlu kreatif dan inovatif dong. Karena kalau model ibadahnya masih model yang lama ya, kan dulu waktu model reformasi, ibadah model reformasi kan dikritik oleh lahirnya karismatik, Pentakosta dan sebagainya dengan ibadah yang lebih lebih menggairahkan secara pribadi. Nah, mungkin sekarang ada kritik lagi yang lahir terhadap gereja dalam hal model ibadah. Jangan-jangan model ibadah yang selama ini kita anggap seperti sekarang dengan gereja-gereja karismatik, Pentakosta dan sebagainya, yang oleh gereja-gereja Protestan sering disebut ibadah kreatif. Jangan-jangan di zaman sekarang sudah bukan itu kebutuhannya. Kita perlu lebih kreatif lagi dalam hal beribadah. Nah, salah satu contohnya yang mungkin kita bisa bicara sedikit juga, MPS pernah bekerja sama dengan Alpha Course. Ya, saya pernah ikuti latihan Alpha Course itu, dan kalau model ibadahnya seperti model Alpha Course, saya kira ini sangat menarik buat kaum milenial. Kenapa? Karena mereka modelnya kelompok kecil, fokus pada satu media yang ada di depan mereka, jadi tidak
melihat gadget, tapi mereka fokus pada media, lalu kemudian mereka merespon media itu. Kan selama ini kan khutbah itu modelnya monolog, yang berbicara sampai selesai, amin. Tapi kalau di model Alpha Course itu kan enggak. Jadi satu sajian singkat didiskusikan, lalu ada sajian singkat lagi didiskusikan lagi. Nah mungkin metode ibadah seperti itu akan lebih menyampaikan apa yang Pak Bambang bilang tadi, pesan itu akan lebih nyampe kepada orang, dia akan tangkap dan itu terngiang-ngiang. Saya baru sekali ikut pelatihan yang Alpha Course saja, pertanyaan yang muncul itu kan seperti terbayang terus. Meskipun saya punya jawaban sendiri yang mungkin berbeda dengan apa yang ada di multimedia, tapi pertanyaan itu kan manusia kan butuh ditanya. Nah, pertanyaan itu ya akan terus terngiang-ngiang di dalam pikiran saya, dan sedikit banyak itu mempengaruhi perubahan sikap, mental, dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Ketua Umum, Pak Hendra, bisa menyampaikan kenapa sih MTS kemudian waktu itu terpikir untuk bekerja sama dengan Alpha Course? Apa yang menarik itu dari Alpha Course? Iya, kita harus jujur mengakui bahwa kita lebih banyak memakai waktu itu untuk kepentingan internal. Kita kurang sekali untuk bergerak keluar. Gereja atau menjadi gereja yang mati jika tidak mengabarkan Injil. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita pernah tahu ada metode tempat tubuh rohani, ada metode evangelism exploded, dan lain sebagainya. Nah, temuan terakhir yang kita baca bahwa Alpha Course ini memiliki metode yang up to date, lebih menyentuh kehidupan kelompok-kelompok, baik segmented ya. Kita kadang-kadang kelemahan kita ini kurang mau berpikir. Kita miskin penelitian, sehingga ketika kita membuat satu program, itu program kita tidak berdaya guna secara optimal. Mestinya kita ini fokus, kita harus membuat segmentasi untuk sekolah minggu, untuk remaja, untuk pemuda, wanita, dan sebagainya. Dan jika itu dilakukan, maka program-program yang diterapkan itu pasti akan kena sasaran. Nah, kita lihat ini Alpha Course bukan satu pengajaran biasa. Kami membaca gereja-gereja lokal yang telah mengadakan ini ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan, pertumbuhan yang luar biasa, bisa berlipat-lipat ganda, yang sudah dipelajari, diteliti, dan dibuktikan. Makanya terus terang kita sangat terdorong supaya Alpha Course ini betul-betul dicoba oleh setiap gereja lokal. Sampai-sampai kami MPS ini sedang merekrut 1-2 tenaga yang khusus kita gaji untuk membantu gereja-gereja lokal mana yang sudah menyelenggarakan Alpha Course, mana yang belum. Kalau belum, kenapa? Gimana masalahnya? MPS sangat berkepentingan. Kalau sekarang bukan lagi waktunya kita berwacana, talk less do more. Ngomong sedikit saja, ya, tapi kerja lebih banyak. Nah, kembali kepada distraction yang diakibatkan dari gadget dan lain sebagainya, saya ingin berkata begini, kita agak lebih perluas. Coba kita bikin penelitian. Sebetulnya konsumsi setiap orang berdasarkan segmentasi umur itu ketika dia buka gadget itu berapa persen sih untuk membawa dampak bagi rohaninya? Atau hanya sekedar mungkin lihat TikTok, ya kan? Kemudian baca berita-berita, saya senang berita-berita politik ekonomi. Tapi ada nggak sih ya satu penelitian yang mengatakan bahwa untuk komunitas gereja ternyata ketika buka gadget itu yang dibaca, yang dicari itu sedikit sekali untuk perkara-perkara rohani, sehingga uang pulsa itu terbuang percuma.
Nah, ini yang saya pikir nanti dengan adanya Rahmani Channel ini kepada Bapak Kabid Menkom, Bapak Evan Grisaman Kumora, dengan seluruh staf redaksi, itu harus mulai membagi-bagi segmentasi. Kita tidak mau ini hanya berkisar soal temu, cakap seperti ini saja. Tidak ada outputnya. Nah, kita kepingin nanti ada program yang khusus untuk sekolah minggu. Bagaimana mereka memanfaatkan ini, bagaimana Rahmani Channel ini berkontribusi. Begitu untuk ibu-ibu, sehingga nggak dipakai setting ini untuk ngobrol sana-sini yang nggak ada juntrungannya, ya kan? Nah, kebetulan di MPS kan ada bidang penelitian pelatihan Bapak Insinyur Hari Puspito. Nanti bisa bekerja sama, kita kasih kuesioner, nah sekarang nggak boleh kirim hard copy. Ya kan? Nah, nanti menjurus sehingga teman-teman yang ada di Medcom ini nanti lebih punya bahan kemana mau bergerak, apa targetnya. Ini pasti pengaruhnya luar biasa. Dan terus terang, selama saya masih menjabat jadi Ketua Sinode, kita akan support full. Tapi ini adalah media komunikasi yang luar biasa. Ketika penggunaannya ini betul-betul efektif, tepat sasaran. Saya harus ngomong jujur, kalau diteliti, kita akan sedih. Ternyata seseorang membuka HP-nya itu untuk hal-hal yang rohani sedikit sekali. Senangnya ngobrol, senangnya fitnah, senangnya hoax, senangnya baca hal-hal yang tidak baik. Nah, ini yang saya harap langkah pertama hari ini menjadi langkah berikutnya, pemicu untuk kita bergerak lebih fokus. Berdasarkan segmentasi daripada kelompok-kelompok yang ada di sinode kita. Kira-kira begitu, Pak Yasi. Tadinya kita mau buka ruang tanya jawab dengan seluruh penonton saat ini yang sedang menyaksikan di live streaming, dan mohon maaf kami ada kendala untuk Google Meet. Meskipun tadi sudah ada beberapa orang yang online, sekarang yang online ada 6 orang ya yang bergabung di live streaming. Sementara di chat room, di live streaming itu sudah banyak sekali, sudah panjang apa yang disampaikan. Tapi ya unek-uneknya masih soal suara yang kurang jelas. Jadi kita akan coba perbaiki lagi itu untuk jadi lebih maksimal lagi. Tapi poin yang ingin kita sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas oleh seluruh semua yang menyaksikan tayangan ini. Nanti akan kita edit ulang video ini untuk kita perjelas lagi suaranya. Dan karena waktu juga, kita targetnya 1 jam ya durasi ini, dan kita sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan. Tidak terasa ya, perasaan baru mulai tadi baru ketok palu ya, ternyata kurang ya. Ya, tapi ini awal kita melangkah, dan puji Tuhan kita dapat support juga dari Sinode GKRI, bahkan seluruh pengurusnya hadir hari ini, meskipun tidak terlihat dari kamera. Kabid Medcom kita juga mendengarkan dengan seksama dari tadi, turut hadir di dalam ruangan ini, bahkan dari Sinode sudah menyiapkan tumpeng ya, untuk kita merayakanlah tayang perdana dari Rahmani Channel ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi dan juga dari Pak Bambang tadi sudah sampaikan bagaimana kita kreatif, inovatif, dan ada tambahan lagi tadi, kreatif, inovatif, inspiratif, ada informatif. Tapi kaitkan, soalnya penting sekali. Tentang banyak pemuda yang rasanya nggak butuh berita lagi lah poinnya. Karena pertama berita tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tapi juga banyak pemuda-pemuda yang berkata aku nggak perlu
ke gereja karena aku bisa dengar firman kok. Aku bisa dengar firman lewat YouTube. Bahkan sehari pun aku bisa dengar 5-10 khotbah dari khotbah yang bagus-bagus, dan pasti akan mendekati saya gitu. Dan itu terjadi. Nah, maksud saya adalah ketika kita memberikan yang sifatnya inspiratif, itu lebih cenderung memberikan pencerahan. Contoh ya, dalam kasus itu pemuda-pemuda harus diberi pencerahan dengan cara yang kreatif juga ya. Yaitu bahwa tidak ada di dalam Alkitab itu orang Kristen yang sendirian. Kekristenan itu tidak berbicara individu sendiri, selalu berbicara tubuh Kristus. Makanya firman Tuhan berkata Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu, itu berbicara pribadi ya. Tapi Roh Kudus juga ada di dalam bait Allah, dan bait Allah adalah kami. Itu berbicara tentang gereja. Jadi pemuda ini harus dikasih pencerahan, ya bukan hanya supaya mereka senang, supaya mereka aktif, tapi pencerahan ini penting. Supaya dia tahu ternyata sebagai orang Kristen ini harus berada dalam satu tubuh. Ada kepala, ada anggota tubuh, kepalanya adalah Yesus. Saya nggak bisa jadi orang Kristen sendiri, nggak bisa juga jadi evangelis penginjil sendiri, nggak bisa. Saya mesti bergabung pada satu lembaga, lembaga ilahi yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan berkata, aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, Allah mau tidak akan menguasainya. Dan saya diberi otoritas, apa yang kuikat di dunia terdekat di surga, apa yang melepaskan di dunia terdekat di surga, itu lembaga ilahi. Nah, pemuda-pemuda ini juga bisa dari gereja itu nggak cuma kumpul, dan itu lembaga ilahi. Itu adalah tubuh Kristus, tidak ada satu orang pun yang lepas dari itu. Iya kan, kira-kira begitu. Nah, itu berbicara tentang prinsip. Karena kalau kita berbicara teknologi, teknologi itu kan kendaraannya. Isinya adalah informasi, pengajaran yang diajarkan. Tapi ada juga prinsip, ada tujuan. Nah, jangan sampai prinsipnya ini dilupakan, tujuannya juga dilupakan. Tujuan ini yang disampaikan oleh Pak Hendra Gunawan tadi adalah tujuannya itu adalah menjangkau jiwa. Pemberitaan Injil ke dalam itu membangun, mendewasakan jemaat, mempersiapkan jemaat, tapi keluar menjangkau jiwa. Tetapi prinsip tidak boleh lupa. Karena kalau kita nanti terlalu menganggap prinsip itu nggak penting lagi, itu nggak jalan tetap. Dan jangan lupa prinsip rohani itu mengandalkan kekuatan Roh Kudus dan kekuatan doa, kesatuan roh. Harus ada kesatuan roh, R-nya besar, ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Yesus pun tanpa Roh Kudus dia nggak melayani. Murid-murid tanpa Roh Kudus nggak bisa melayani. Dan yang ketiga apa? Kesatuan roh tadi, kesatuan roh firman Tuhan, dan apa, kesatuan roh firman Tuhan dan Roh Kudus, kekuatan doa itu menjadi prinsip kekuatan yang nantinya akan membuat teknologi ini berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat tuh, teknologi itu orang dunia juga pakai. Bahkan mungkin lebih kreatif, lebih profesional daripada kita. Tapi bedanya adalah kalau kita menggunakan untuk pekerjaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada karya Roh Kudus di situ, ada urapan di situ. Itu yang luar biasa, yang berbeda. Luar biasa Pak Bambang, terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan pemaparan materinya dengan sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi berkat untuk semua yang menyaksikan tayangan ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang masuk di komentar, nanti kita akan kumpulkan dan akan kita jawab di sesi khusus dan akan kita siarkan ulang di Rahmani Channel ini. Jadi kita rangkum semuanya untuk masing-masing narasumber. Terima kasih sekali lagi untuk semua kehadirannya. Saya hanya akan merangkum sedikit saja dari apa yang sudah kita paparkan bersama dari awal sampai penutup tadi. Yang pertama dari Pak Ketua Umum, dari Pak Hendra tadi mengatakan, mengutip pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi, bangsa yang sekarang itu bukan bangsa yang memiliki sumber daya yang besar, yang bisa maju, tapi bangsa yang bisa bekerja cepat. Karena zaman ini berputar dengan begitu cepat, sehingga gereja pun jangan sampai alergi
dengan teknologi, dengan kemajuan zaman yang ada sekarang. Gereja harus terbuka untuk hal itu. Nah, supaya dia menjadi terbuka dan tidak kebablasan, nah tadi sudah ditambahkan oleh Pak Bambang, gereja itu harus kreatif, harus inovatif, harus inspiratif dan informatif. Jadi ini penting sekali, ada 4 if ya, kreatif, inovatif, inspiratif, dan informatif, dengan tidak melupakan prinsip. Ya, tadi dikatakan prinsip dan tujuan itu harus kita sampai, dan tujuan utama gereja itu adalah mengabarkan Injil. Tadi Pak Bambang dan juga Pak Hendra sepakat mengatakan gereja mati kalau tidak ada pemberitaan Injil. Saya pernah ikut seminar yang disampaikan oleh Pak S.A.E. Nababan. Beliau pernah bilang begini, gereja itu kering kalau tidak ada pemberitaan Injil. Nah, jadi saya kira ini sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Lalu kemudian ke daerah, ya, di daerah dan juga ke gereja lokal yang diwakili oleh Pak Victor dan Bu Titi tadi, menyampaikan bahwa ternyata sejauh ini jemaat bisa membuka diri terhadap teknologi yang ada sekarang. Tinggal bagaimana gereja yang mau memanfaatkan teknologi itu. Karena kalau jemaatnya sudah terbuka, lalu gerejanya tidak terbuka, jangan-jangan malah gerejanya yang ketinggalan, jemaatnya yang duluan. Saya ingat pernyataan dari Paus Fransiskus pernah bilang begini, dalam sejarah teologi kekristenan, sebetulnya teologi itu tidak pernah dimulai dari kaum teolog, tapi justru dimulai dari kaum awam. Jemaat yang memulai, lalu teologi hanya membenarkan apa yang sudah jadi kebiasaan di bawah. Nah, jangan sampai di era teknologi sekarang juga begitu. Karena jemaat sudah terbiasa pakai gadget, lalu kemudian gereja mulai mengadopsi itu. Jadi akhirnya gereja selalu terbelakang. Padahal kan firman Tuhan sendiri bilang, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu pikirkan, timbul dalam hatimu, itu yang aku berikan. Berarti kan harus inovatif tadi ya, inovatif dan kreatif. Jadi harusnya gereja ada di depan. Lalu kemudian mewakili pergumulan kaum muda, ya, anak muda banyak yang memilih menjauh dari gereja karena mereka tidak menemukan apa yang mereka butuhkan ada di gereja. Sehingga ini PR buat semua hamba Tuhan, khususnya yang ada di GKRI, bagaimana supaya hamba Tuhan pun harus kreatif, ya, menjadi inspiratif itu kan butuh kreativitas. Jadi kalau saya mendengar khotbah yang disampaikan oleh Pak Ketum, khotbah yang disampaikan oleh Pak Bambang, itu kan begitu menyentuh orang sampai ke apa ya, kalau lagu populer bilang sakitnya tuh di sini. Nah, kalau ini khotbahnya tuh masuk sampai ke dalam-dalamnya. Karena dia menyentuh pergumulan dari setiap orang. Nah, bagaimana supaya hamba-hamba Tuhan sekarang juga begitu? Jangan sampai kita terlalu berat di pengajaran juga, lalu kemudian akhirnya nggak nyampe ke inti. Ya, aplikasinya nggak dapat. Nah, itu yang perlu dilakukan juga. Nah, ini menjadi pesan penting juga buat kaum muda, bagaimana mengatasi distraksi. Ya, distraksi ini kan tantangan yang cukup berat di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang. Ya, membangkitkan kesadaran seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, kesadaran diri seperti yang Lastri juga bilang tadi, kembali ke diri masing-masing. Nah, tapi bagaimana membangkitkan kesadaran diri ini? Nah, itu kembali lagi ke kreativitas dan inovasi dari masing-masing gereja. Nah, itu kira-kira rangkuman yang bisa saya ambil dari keseluruhan narasumber yang ada. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan nanti. Dan mohon maaf sekali lagi kepada semua yang sudah bergabung di Google Meet karena suaranya tidak bisa masuk ke sini, ada kendala dari tadi. Nanti di lain waktu kita akan buka ruang diskusi bagi semua yang mengikuti di Google Meet ataupun nanti di Zoom. Terima kasih sekali lagi semuanya, dan kita akan tutup siaran ini dengan doa penutup yang mohon kesediaan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Sungkon. Ya, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama ada dalam kesatuan roh, dalam kesatuan iman, dalam kasih untuk melakukan siaran berkaitan dengan gereja, berkaitan dengan pandemi dan teknologi yang saat ini sedang berkembang. Apa yang harus dilakukan gereja Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus
untuk menghadapi semuanya. Bapak, kami sudah saling berbagi, kami percaya Roh Kudus mempersatukan kami dan membuat apa-apa yang kami sampaikan menjadi satu hal yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan biarlah ini menjadi langkah kami ke depan sebagai pelayan Tuhan di gereja kami masing-masing atau di dalam kebersamaan di Sinode GKI untuk mulai melangkah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dan boleh tetap memberitakan Injil, tetap menyatakan kasih Kristus dan tetap boleh menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, demikianlah diskusi kita sore hari ini. Sampai jumpa di acara kami yang berikutnya di Rahmani Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan pastikan untuk menekan tombol lonceng yang ada supaya setiap kali ada video baru kita bisa mendapatkan notifikasi di handphone atau di komputer masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.